Shopee, 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 Shopee. Okay, hari ini aku nak view satu lagi produk, iaitu humidifier aromatherapy. Okay, benda ni aku beli kat Shopee, so ikutkan satu botol ada RM3.99. So ini namakan dia Help to Home. So korang boleh search kat sini, nanti last kali video aku bagi link kat korang lah. Okay, ini ada aku beli 5 jenis ubat dia ya. Okay, lavender aku beli 2, rose 1, mint 1 dengan satu lagi ocean lah. Okay, so kat sini ni lavender. So aku buka unboxing ke dia. Unboxing, orang putih kata unboxing. Kalau orang Melayu kata buka-buka. So ini ubat dia. So okay, aku letak kat sini lah. Aku letakkan berapa tisisan yang korang mahu mengikut dia punya kapasiti air lah. So benda ni actually bagus tau untuk korang yang baru nak tidur. Macam malam-malam aku akan pasang lah. Aku akan set time start pada pukul 9. Aku start letak 4 jam ataupun 6 jam. So kalau pukul 10, 4 jam jadi pukul 12, pukul 2. So dia automatic tutup lah. So aku set timer lah. So dia akan menghidupkan bau yang agak menarik. Dan aku meningkatkan kita punya kulit tu menjadi lembab lah. So dia akan ada sekarang kan, cuaca tu semua, so boleh melembabkan kulit. So ini aku test dia. So bau dia sangat-sangat harum dan sangat serat aromaterapi. So you tak baik tak pergi party aromaterapi ke. So aku buka je, pasang je kat sini. Malam-malam aku tidur dengan udara yang segar, nyaman dan selesa. Okay, so kalau korang dapatkan benda ni, korang pergi link kat bawah. So korang nak pilih mana-mana pemula, dia ada banyak sangat dia punya perasa-perasa atau perisa-perisa atau bau-bau dia. Okay, korang boleh search kat situ. Okay, asal pula lambat sangat video ni. Okay, tak apa, kita teruskan juga. So benda ni memang bagus lah. Okay, untuk korang siapa yang nak dapatkan, korang boleh pergi pada kedai ni Help to Home. Korang search kat bawah ni. Okay, so kau tengoklah. Okay, dia punya banyak, dia punya bau dia lah. Okay, ini antaranya ialah, okay, dia banyak Meet to the Natural. Okay, okay, ini dia. Okay, friend pula dah. Okay, kau tengoklah sendiri lah. Aku malas satu-satu. Kau tengoklah.